Kamu pengen dapat penghasilan dari Shopee Affiliate Program, tapi belum tahu gimana caranya? Pastikan tonton video ini sampai selesai ya, karena aku akan bikin tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Lia Yulianti Fatona. Nah teman-teman di video kali ini Aku akan memberikan tutorial gimana cara daftar Shopee Affiliate Program Dan ini super lengkap banget ya Aku akan bahas lengkap banget mulai dari apa itu Shopee Affiliate Program Gimana cara daftarnya Cara isi data pembayarannya Cara kerjanya, cara share linknya Cara tingkatin komisinya sampai kita dapetin uangnya tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa ya untuk tekan tombol like di bawah Dan tekan tombol subscribe nya Karena subscribe itu gratis Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan ya Kalau ada video terbaru lainnya dari aku Karena insya Allah di next video Aku akan bikin tentang tutorial Shopee Affiliate Program lainnya teman-teman Oke dan sekarang kita lanjut ya ke pembahasannya Nah, buat teman-teman yang belum tahu apa sih Shopee Affiliates Program? Shopee Affiliates Program adalah salah satu program Shopee yang mengajak seluruh pengguna media sosial untuk mendapatkan penghasilan dengan cara mempromosikan produk-produk Shopee melalui media sosialnya. Jadi intinya kita tinggal share link yang ada di Shopee aja ya, teman-teman. Nanti kita bisa buat konten dan kita tinggal promosikan aja bisa di TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan sosial media lainnya di Shopee Affiliates program ini juga nggak terikat ya teman-teman Nah jadi teman-teman bisa daftar Shopee Affiliate Program untuk mendapatkan penghasilan Karena emang udah banyak banget ya orang di luar sana yang udah mendapatkan puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan hanya dari Shopee Affiliate Program ini Oke dan sekarang kita bakalan lanjut ya ke tutorial cara daftar Shopee Affiliate Program Check it out! Di kolom pencarian teman-teman tinggal ketik aja Shopee Affiliates Program Nah di sini teman-teman ngetiknya harus bener ya supaya muncul nih Shopee Affiliates Programnya kalau udah muncul, itu kita klik aja. Nah, kalau misalnya nggak muncul di pencarian, kamu bisa pakai cara yang kedua. Caranya, kamu bisa klik aja "saya" yang ada di pojok kanan bawah. Oke, kemudian kamu bisa scroll aja ke bawah. Di sini ada Shopee Affiliate Program. Kamu bisa klik aja ya. Oke, dan tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa klik aja gabung sekarang. Di sini ada dua pilihan. Saya seorang afiliasi atau saya seorang penjual. Kamu bisa pilih aja ya. Saya seorang afiliasi. Kalau udah, klik aja selanjutnya. Di bagian informasi akun ini bakalan ada data-data yang harus kita isi ya Untuk yang pertama ada tipe akun Nah untuk tipe akun ini ada dua pilihan ya Ada persero, ada perorangan Nah kamu bisa pilih perorangan kalau kamu ngejalaninnya sendiri Oke kamu bisa masukkan nama depannya Kemudian masukkan nama belakangnya Oke lanjut kamu bisa isi sapaannya apa Di sini ada TN atau Tuan Ada ND atau Nyonya Dan ada NN atau Nona Oke untuk tanggal lahirnya kalian bisa atur di sini ya Negara dan Wilayah, kota sama alamat Itu bakalan terisi otomatis ya Dari shopee -nya. tapi kalau misalkan Belum diisi, kalian bisa isi aja Sesuai dengan alamat tempat tinggal kalian Sekarang ya, oke di paling bawah itu Alamat email, kalian bisa masukkan aja Alamat email yang aktif, yang belum Pernah didaftarkan di Shopee Affiliates Program ya, oke lanjut kita bisa Klik aja yang paling bawah, selanjutnya Oke, di bagian informasi media Ini kita bakalan isi data-datanya Jadi untuk sosial media yang bisa Kita daftarin, itu bisa Instagram Facebook, TikTok, Twitter, sama YouTube ya. Nah, di sini aku bakalan daftarin Facebook ya, teman-teman. Oke, aku klik aja yang logo Facebook ini. Oke, guys, kemudian kalian bisa masukkan aja link akun Facebook yang akan digunakan untuk promosi. Oke, aku buka Facebook dulu, kemudian di bagian profil kamu bisa klik aja titik tiga, kemudian klik paling bawah salin tautan ya oke dan kita tinggal tempel aja di kolom link yang tadi yang ini Nah, kita bisa tempel aja link Facebooknya, kemudian klik konfirmasi. Oke, okay guys, kemudian di bagian media sosial utamamu, di bagian platform ini, kamu bisa klik "nah, pilih Facebook". Nah pilih rentang jumlah pengikut Aku pilih kurang dari 2000 ya teman-teman Untuk spesifikasi kategori kita bisa klik aja silahkan pilih Nah kita bisa pilih semua ya teman-teman Tinggal di klik aja semua Oke okay, dan untuk tipe kemitraan kita bisa pilih aja ya teman-teman Kita pilih yang paling bawah lainnya Terus untuk yang bagian bagaimana kamu mengetahui tentang Shopee Affiliates Nah kamu bisa pilih aja media sosial atau influencer media sosial ya Oke okay, di kolom diajak oleh Shopee Affiliates Millionaire Leaders Kamu bisa ketik aja huruf kapital semua AFK2 TLV ini adalah kode tim dari aku jadi kalau kalian dapat rekomendasi dari tim aku itu kalian bakalan lebih cepat diterima sama Shopee Affiliate Program ya nah kemudian di bawahnya kamu bisa centang aja kalau sudah kamu bisa klik aja kirim nah guys jadi kita sudah berhasil melakukan pendaftaran jadi Shopee bakalan menghubungi kita dalam waktu tiga hari kerja nanti bakalan dapat email notifikasinya kalau misalkan kita diterima atau enggak ya Nah barusan aku dapat email notifikasi ya teman-teman Ini pendaftaran berhasil dikirim Ini baru pendaftaran berhasil ya Bukan kita diterima jadi kita tinggal tunggu aja selama tiga hari kerja. Setelah teman-teman udah nunggu selama tiga hari, kalian tinggal buka aja aplikasi Shopee, terus kalian cek di bagian saya. Oke, teman-teman bisa scroll aja ke bawah. Di sini ada menu Shopee Affiliates Program. Nah, kalian bisa klik aja ya. Nah, kalau tampilannya udah seperti ini, berarti tandanya teman-teman udah diterima di Shopee Affiliates Program, guys. Meskipun gak ada pemberitahuan email masuk kalau kalian diterima Shopee Affiliates Program, tapi kalau tampilan Shopee Affiliates Program sudah seperti ini, berarti kalian udah diterima ya. Nah, selanjutnya di paling bawah itu ada bacaan, mohon lengkapi informasi pembayaran dan pajak untuk dapat menerima komisi. Isi sekarang, nah teman-teman, kita bisa isi data pembayaran. Kita bisa klik aja "isi sekarang". Oke, di sini ada nama lengkap, kalian bisa isi aja dengan nama kalian ya. Untuk nomor HP, email, sama alamat, itu teman-teman pastiin aja apakah udah bener apa belum, karena ini diisi secara otomatis dari shoppingnya ya. Kalau udah, kita bisa klik aja "selanjutnya" yang paling bawah. Oke, kita klik aja "konfirmasi". Selanjutnya, di sini kita bakalan mengisi informasi, bank Jadi, untuk penerimaan komisinya wajib ada rekening ya Kalau misalnya kalian gak punya rekening Kalian bisa pinjam dulu punya orang tua, saudara Oke, kalian bisa input aja nama banknya Nama pemilik rekeningnya Kemudian nomor rekening banknya Terus kita bakalan upload foto bukti kepemilikan rekening bank Ini foto buku rekening tabungan ya Jadi kita foto bagian depannya Kita foto yang intinya itu harus ada nomor rekeningnya sama namanya Kalau udah, kita bisa klik aja selanjutnya yang ada di pojok kanan bawah Oke, di sini kita bakalan upload KTP dan NPWP ya teman-teman Nah, untuk nama lengkapnya, kalian pastiin benar ya. Oke, di sini kita bakalan upload foto KTP. Nah, foto KTP-nya udah berhasil kita upload. Lanjut, di sini bakalan isi nomor NPWP-nya. Di sini kita bakalan upload foto depan NPWP-nya. Kalau semuanya udah keisi, kita klik aja kirim paling bawah. Kita klik konfirmasi, berhasil mengirim, kita klik baik. Nanti untuk informasi pembayarannya itu bakalan ditinjau dulu sama Shopee ya. Jadi kita tunggu aja. Kita klik aja kembali. Nanti kalau misalnya kita mau cek apakah data pembayaran kita udah disetujui ditinjau atau belum, kita masih masuk di bagian Shopee Affiliates Program kita klik akun, terus kita klik pengaturan pembayaran. Nah, jadi misalnya kalau seandainya dokumen kita udah berhasil ditinjau, itu nanti bakalan ada notifnya kalau berhasil gitu. Setelah isi data pembayaran, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu gimana cara kerja Shopee Affiliates Program. Ini kita kembali ke tampilan beranda Shopee ya. Nah di sini untuk semua produk Shopee itu bisa kita share ya teman-teman Asalkan toko Shopee yang kita share itu syaratnya harus dari Star Seller, Star Plus, atau Shopee Mall Jadi kalau bukan dari ketiga ini kita nggak dapetin komisinya ya jadi percuma aja Nah kita scroll ke bawah Nah di sini contohnya aja Celengan target permanen ini itu ada logo star ya berarti produk ini bisa kita share ya terus aku bakalan lihatin yang star plusnya nah ini contoh yang bando wanita korea jumbo ya ini ada label star plusnya teman-teman. Nah berarti boleh kita share. Nah di sini aku bakalan cari yang mallnya. Nah untuk speed kursi lipat camping ini, ini ada label mallnya ya. Nah, berarti produknya bisa kita share. Nah, di sini untuk setelan hoodie kupluk anak setelan, ini kan enggak ada logonya ya. Nah, itu berarti produknya jangan kita share karena kita nggak akan dapat komisinya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pilih-pilih aja kira-kira kita itu mau share produk apa. Contohnya aja di sini aku mau share produk kimit celana panjang ini. Nah ini kan ada logo Star Plus nya ya Berarti kita bisa share produk ini teman-teman Nah terus kita tinggal klik aja tanda panah yang ini Terus kita tinggal klik salin tautan aja Tautan berhasil disalin Nah salin tautan ini bisa kita share ke Youtube, TikTok, Instagram, Facebook, grup Telegram Atau di media sosial apapun Nah di sini aku bakalan coba untuk sharenya itu di Instagram aku di story Instagram Nah, di sini aku nggak beli produknya, jadi kita bisa ambil fotonya aja supaya menarik. Di sini aku bakalan simpan gambarnya. Oke, aku simpan barangnya yang ready ya. Di sini yang ready itu ada Kimi B. Oke, simpan ke handphone. Pokoknya kamu bisa save aja gambar-gambarnya. Kalau udah disimpan gambarnya, kamu bisa edit aja di aplikasi edit video ya. Di sini aku edit menggunakan aplikasi Yuka, teman-teman. Oke, masukkan aja gambarnya. Kemudian kita bisa edit, kita bisa atur latar belakangnya. Nah, di sini untuk rasionya aku pilih rasio TikTok ya. 9 banding 16 seperti ini. Kemudian untuk warnanya di sini aku ubah warna putih seperti ini. Oke, di sini aku untuk semua terapkan ke semua. Oke, di sini untuk transisinya aku pilih yang mix. Oke, terapkan ke semua. Oke, untuk durasi per slide-nya aku atur. Oke, di sini aku detiknya 3 aja. 3 detik, terapkan ke semua. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman contohnya. Oke, kita bisa kasih teks juga. Oke, contohnya aja seperti ini ya, teman-teman. Teksnya bagus banget, wajib check out. Kemudian kita juga bisa kasih musik. Oke, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa simpan aja videonya. Oke, kemudian kita bisa share ke story Instagram ya. Caranya, kita bisa klik aja tanda plus di atas, kemudian klik cerita. Oke, teman-teman, misalkan aja seperti ini, kemudian kita bisa tambah tautan aja. Klik yang ini, kemudian kita bisa klik tautan. Nah, di sini kita bisa tempel aja ya, teman-teman, tautannya. Oke, kemudian kamu bisa masukkan teks stiker juga. Tinggal klik aja tanda plus ini. Oke, klik selesai. Oke, contohnya seperti ini ya, teman-teman. Kita bisa share aja di Insta Story kita. Nah, untuk Insta Story ini, ini yang melihat cuma teman kita aja ya. Kalau kalian mau menjangkau audiens yang lebih luas, kamu bisa bikin konten aja, teman-teman, di sosial media kamu. Contohnya di Reels Instagram seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan seperti ini ya klik link di bio nomor 278. Nah, nanti kalau ada orang yang mau beli produk ini dari link kita, nanti kita akan mendapatkan komisi, teman-teman. Nah, misalkan mereka itu akan klik link yang ada di bio ini ya. Nah, misalkan mereka mau beli yang nomor 163 ini Nah, misalkan ada yang beli dari link affiliates kita, nanti kita akan mendapatkan komisi, teman-teman. Nah, dalam mempromosikan produk Shopee affiliates, teman-teman pastiin kalau penilaian produknya itu bagus ya. Nah, di sini penilaiannya itu 4,8 dari 5. Nah, berarti produknya itu bagus. Jangan sampai yang kita share itu produknya yang jelek, nanti takutnya customer ataupun orang yang check out dari link kita itu ngerasa kecewa. Oke lanjut, di sini aku bakalan bahas untuk tingkatan komisi yang bisa kita dapetin. Di sini programnya ada Shopee Partner, ada Shopee Influencer, dan ada Shopee Affiliates ya. Nah untuk perhitungan komisinya Shopee Influencer dan Shopee Affiliates itu sama teman-teman 5% dari toko yang dipromosikan dan 1% dari toko yang tidak dipromosikan Nah kita masuk ke dalam kategori ini sesuai dengan sosial media yang awalnya itu kita daftarin Jadi kalau misalnya sosial media yang kita daftarkan itu followersnya di bawah 2000 Berarti otomatis kita masuk ke dalam kategori Shopee Affiliates Untuk aku sendiri itu masih bergabung di Shopee Affiliates ya teman-teman Dan kalau kita mau Shopee Partner itu bakalan ada undangan resmi dari dari pihak Shopee nya sendiri. Jadi, kenapa harus upgrade ke Shopee Partner? Itu karena komisi yang bakalan kita dapetin itu lebih besar, teman-teman, yaitu 10% dari toko yang dipromosikan dan 2% dari toko yang tidak dipromosikan. Nah, di sini aku bakalan contohin perhitungan komisi kalau misalnya kita masuk di kategori Shopee Affiliate. Contohnya produk ini ya, teman-teman. Ini harganya Rp135.500. Perhitungannya persen komisi dikali harga. Berarti 5% dikali 135.500 rupiah sama dengan 6.775 Ini kalau misalnya customer kita itu beli produk dari link yang kita share ya. Kalau misalnya kita share produk yang ini, tapi ternyata mereka itu belinya produk yang berbeda, tapi dari toko yang sama, itu kita tetap dapat komisi 5 ya. Kalau kita share link produk ini dan ada orang yang klik linknya, tapi mereka malah beli produk dari toko lain, nah kita tetap dapat komisinya, tapi cuma satu persen aja teman-teman, karena kita dapat komisi dari toko yang tidak dipromosikan. Nah, terus di sini ada maksimumnya ya, komisi yang bisa kita dapetin kalau Shopee Partner itu maksimumnya Rp50.000, terus kalau Shopee Affiliate dan Shopee Influencer itu maksimumnya Rp10.000, teman-teman. Jadi, misalnya kita share produk yang harganya mahal, contohnya aja handphone seharga 5 juta, 5 juta kalau misalnya kita dapat komisi 5%, kan itu udah Rp250.000 ya. Tapi kita nggak dapat Rp250.000, kita cuma ngedapetinnya maksimumnya aja yaitu Rp10.000. Oke okay, lanjut kita bakalan bahas informasi pembayarannya. Jadi kita itu ngedapetin komisinya setiap seminggu sekali ya bakalan ditransferin secara otomatis. Kalau misalnya komisi kita dalam satu minggu itu di atas satu juta, itu nanti secara otomatis dari Shopee bakalan ditransferin ke rekening bank kita sesuai dengan data pembayaran yang sebelumnya kita isi. Nah kalau misalnya dalam satu minggu itu komisinya kita di bawah satu juta, itu nanti masuknya secara otomatis ke Shopee Pay kita. Nah jadi di sini teman-teman harus pastiin Shopee Pay kalian itu harus aktif ya supaya komisinya enggak tertunda. Nah, di sini komisinya itu akan dikenakan pajak ya. Jadi pajaknya kalian bisa lihat di sini. Oke, kalau misalnya teman-teman enggak punya NPWP, itu pajaknya akan lebih besar yaitu 20%. Nah teman-teman itu dia tadi cara daftar Shopee Affiliates Program Gimana gampang banget kan caranya Nah buat kalian yang masih bingung atau ada hal-hal yang mau ditanyakan Kalian bisa komentar aja di bawah ya Atau mungkin buat kalian yang mau request nextnya aku bikin video apa lagi nih Tinggal komentar juga di bawah Jangan lupa juga ya untuk follow akun uniklik underscore store di Shopee Karena insya Allah aku juga bakalan live setiap hari di sana teman-teman Bakalan ada produk-produk yang menarik dan bermanfaat pastinya Oke jadi jangan lupa follow ya Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.